Ini yang dimaksud tuh loh. Sampai sana loh, tanjakan dulu. Iyo, kita nanjak. Oh, ya Allah. Barusan nih laka. Oh, aduh, ya Allah. Hati-hati. Selamat pagi, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Ari Budiman di channel Ari Budiman ya. Wah, hari ini kita akan ikuti Audax. Ini rombongan yang 200. Oh, ada Om Oki. Dibagi itu loh, dicicil ya Om ya. Diskon ya. Akumulasi ya. Udah pada siap nih. Ini rombongan orang-orang strong. 200. Om Rano, Om Adi. Wes mantap, sarapan dulu tuh. Mas Kunto wis siap loh. Ki arep lari apa arep go wes ki. Wah, sponsor dulu. Sponsor dulu. Tuh rasa gudeg apa rasa apa? Rasa amer. Kita ada di hotel besar dan sebentar lagi yang 600 itu mau start loh. Bentar lagi. Kita start, bismillahirrahmanirrahim. Start jam 5.30. Lebih dikit. Nunggu David. Mas Angga, Mas Anas, Mas Satra di depan. Ayo Sally Racing. Ayo maju. Ya ampun, lambat, aus deg-degan banget. Ini nunggu Sally Racing nih loh. Astaga. Takutnya nanti ketinggalan gak nih. Oh David ya. Ada Mamas FG. Biasanya moto, hari ini goes. Hari ini goes. Nah, goes 200k. Goes jauh. Kalau enggak Audax. Yoi. Karena visanya susah. Bener. Ada Mas Angga. Masih ngantuk. Mas Kunto arep lari apa kowe? Makasih. Sangone akeh. Mau trail run kesasar. Audax ada lampu merah, kita berhenti dulu ya. Buat goweser udah gak asik lagi tuh, segitiga warna hijau dan merah itu. Ini adalah tanda kalau kita ikut Audax. Ada juga punya David. Cerita Audax 2024 200 ini diawali dengan jatuhnya bidon. Gak apa-apa, itu memori. Ini jalan Karanglewas sudah halus banget. Terima kasih Bapak yang sudah mengaspal. Iya, sama-sama. Sama-sama Jere. Kita santai ini. Semoga cuaca seperti ini mendung, tidak panas ya. Kena merah terus nih, kita dari start dari hotel besar sampai sini lampu merah terus. Pagi Om. Pagi. Wih. Dari Jogja Om. Luar biasa, di goes kemarin. Luar biasa. Besok pulang goes lagi. Sama aja ikut 600 Om. Ya. Ini 200. Jadi kan berapa Om? 200 ya. Luar biasa ini dari Jogja. Anda tuh sengaja nungguin kami ya? Ya gitu dong. Apa namanya? Solidaritas. Betul.
Apa aja boleh. Setan menanjak ya. Sampai di Cilongo. Ayo ayo. Ayo dok. Loh, 600 lewat sini apa? Dokter Anto itu. Dari Haji Barang kita lurus, ambil belok kanan ya. Nanti kiri. Ayo dok. Yuk yuk. Dokter Sakti. Nanti habis ini ada belokan ke kiri masuk. Muter-muter desa kayaknya. Masih kilometer 21 ini. Dibelokin ke kiri pemandangannya wow. Tuh semedo yang sana tuh semedo tuh. Sadu banget nih. Gimana di Jakarta enggak ada kan Mas Angga? Enggak ada. Adanya ini itu hutan pohon penyerahan di Jakarta, hutan beton. Iya, hutan. Sadu banget nih. Ya, biar enggak bising lah. Dilewatin desa-desa. Tapi lumayan halus loh jalannya ya. Oh, lumayan halus jalannya. Mantap. Yuk. Ayo pak, lari. Ayo gas, 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 gas. Alanan ya. Oh, seger banget yakin. Sadu. Mantap loh darahnya loh. Sadu ya. Ya. Nanjak guys. Mas Kunto. Tapi sah dulu ya. Jos yakin. Ini aja terus sama sini. Jangan ada panas. Habis sih. Amin amin. Amin kencang. Mas Os. Jangan panas, jangan nanjak. Mas Os. Lubang-lubang. Ya Allah. Barusan nih laka. Aduh, 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 ya Allah. Hati-hati. Barusan banget itu. Tunggal ya? Iya. Tunggal tuh. Kita bentar lagi sampai CP1 nih. Di 41 kilo. Sekarang baru 41. Tambah 1. Nanti depan lagi. Pas. Empat berapa sih? CP1 berapa sih? 41. 41 kan? 41. 45. Hah? Yang bawah 200. Jadi bentar lagi CP1 di Wangon. Kilometer ke 44. Pas, pas. Ini checkpoint 1. Coba Mas Kuto scan sana, yang kanan. Nanti kan kalau keluar. Tuh, kita scan dulu checkpoint 1 tuh Mas Kunto nyeken. Ya. CP1 sudah selesai. Ayo, gas lagi yuk. Mas Kunto. Jam berapa, Mas? Jam 7.41. Luar biasa. Yuk, gas ah. Yuk, bismillah. Gas lagi. Meninggalkan CP1. Kita ke Lumbir. Ayo, Celina. Yo yo. Korio. Ayo go. Yo. Yo yo. Siap, ini jalan Lumbir ya, masuk Lumbir tuh.
perbatasan. Gombir itu jalannya kelak-kelok. Sahdu. Kebetulan. Dan semoga sahdu seperti ini tidak hujan ya. Enak. Biar tidak dehidrasi. Tuh depan rombongan dari Muzia. Nanjak guys. Nanjakan nih Jos. Mas Gunto ya. Orang apa-apa guys. Nah, lumber ini asik. Tapi ya gini. Belak-belok. Rollingan nih tantangannya itu, belok-belok tak tahu nanjak turun nanjak lagi. Tapi nih sahdu nih nggak panas nggak nih. Nanjak ya api sendiri ya, intinya keren, halus, jalannya relatif halus banget nih dan nggak rame nggak. Ayo, semangat Cinopit. Semangat. Mantap. Jalan berkelok-kelok lumbir sudah kita lalui nih. Ini kita masuk ke perkampungan lagi bersama Ko Ahi. Mantap, Ko. Luar biasa, strong. Ini masih mendung-mendung gini ya. Semoga ada hujan lah. Sahdu melewati hutan apa karet nih. Wah. Hutan karet bersama Sumber dan Sutra. Oke, mas-mas banter malah bannya berdos. Jeblos. Mas Kunto bane bocor, kita sambil istirahat alhamdulillah. Aso. Ada hikmahnya ya. Istirahat dulu. Mas banter ya Allah. Kita tungguin. Kita lanjut lagi, sudah selesai nambal. Bener-bener audak sini namanya. Belusukan lewat jalur desa-desa kok. Wes, hati-hati. Kok di atas bukit-bukit nih, curiga nih. Abis ini nanjak-nanjak nih. Kiri ya. Oke, kiri. Depan pertigaan kita ke kiri. Kutasari Cilacap. Ini masih Cilacap-Cilacap aja. Luas sekali Cilacap ya. Wush. Wah, melewati tebing-tebing nih. Ya, ini kita turun terus nanjak nih. Sahdu loh. Bener-bener sahdu. Wah, nanjak nih. Tuh nanjak tuh. Wah, Mas Kuto ya. Gas.
Itu tanahnya merah tuh. Depan. Apa nanjak tanah merah itu? Aku. Isi bidon dulu sebelum tanjakan tuh. Tanjakan itu. Ini daerah mana ini? Iya. Ya udah kayak gini dinikmati. Roti 2000 jare nikmat temen ya. Nikmatnya hakiki nih. Lagi kencot-kencotnya ketemu kayak gini warung. Mas Anas aman? Orang keliru bensin, bok, kayak ano premium nih ngono ya, Pertalite. Isi bensin kok mantap. Turbo. Ini yang dimaksud tuh loh. Sampai sana loh, tanjakan dulu. Iyo, kita nanjak. Kilometer ke 98 nih. Iya. Yeah. Tanjakannya jos. Ayo. Wes entang. Kayak wes entang dari datar kayak. Dari datar ya. Pakai. Wes. Jan kilometer ke sanga walu lho. Di prank kayak kiye. Tinggal wes apa iki gawe. Emang kan kowe. Ku kayak dhewe gelem ya. Dan kita mau dikerjain lho. Bayar mana? Bayar mana? Aduh. Dan Mas Kuto balik mana? Gas. Ini real audak tuh kayak gini nih. Ada nuntunnya nanjak, nuntun. Bener belok kiri ya? Ya. Yeah. Bener ya? Kenapa aman orang? Tenang, bariki awas sana tuh black weh. Bariki madang. Ini sih jalur apa ini, bener-bener makadam ini. Hah? Mbak, tadi pada lewat sini ya? Oh, bener ge. Pada dituntun apa di goes? Pada nuntun ya. Ini rusak jauh apa? Habis itu anu aspal ya. Duh, tembusnya mana ya? Si Darajal lah tembusnya lah. Arah aku bangangku. Lurus ya. Venus. Iya. Baiklah, terima kasih. Ini barean apa? Orang kerja masuk ya. Oh, waduh, jangan bener-bener kayak gini nih. Darah karang reja blusuk. Aduh. Habis nanjak, turun lagi, nanjak lagi. Ini sampai hutan karet lagi. Luar biasa nih yang bikin rute jos. Kilometer ke 101 ini. Belum ketemu Alfamart Indomaret nih. Jadi ya 10 kilo lagi ketemu CP2 di Indomaret. Gas, nunggu Mas Satra. Aman. Awas turunan. Kurang aman. Kenapa? Harus makan. Makan anu saya kayak apa? Udah. Awas turunan. Masya Allah. Lewat hutan karet lagi. Luar biasa ini. Yang penting bersama-sama. Hutan karet sepanjang jalan ini. Gak habis-habis. Setelah naik turun. Tapi ini sahdu, gak panas belas. Alhamdulillah sangat membantu, jadi nggak begitu tinggi airnya. Yo hai, kilometer berapa sekarang Mas? 107,1.
107,7 baru jam 11 ya. Baru jam 11 sekarang nih. Kita masih di hutan karet nih. Cipari. Cipari. Kita keluar dari perkebunan Ciseru Cipari. Kita ambil kiri. Wes, menuju ke CP 2. 3-4 kilo lagi ya, 3-4 kilo lagi. Ah. Ya. Ini part pertama Audax Purwokerto 200 kilo di kilometer ke 108 jam 11 ya. Nanti lanjut ke part kedua ya. Oke. Sampai ketemu di part kedua ya. Assalamualaikum.